Dikutip dari CNN Indonesia, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imron buka suara membeberkan program polisi RW untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Dia mengatakan penerapan polisi RW secara nasional itu merupakan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo. Fadil menyebut seluruh polda telah memiliki proyek pilot untuk program polisi RW ini. Standarisasi diberlakukan ketika program ini telah menemukan bentuk atau modelnya. Di tempat yang sama, Kapolda Yogyakarta, Irjen Pol Suwondo Nenggolan mengatakan, petugas yang ditempatkan sebagai polisi RW memiliki tugas untuk berkolaborasi dengan kelompok jaga warga yang kegiatannya telah tertuang dalam Pergub DIY. Ia mengatakan polisi RW itu tak bertugas melakukan supervisi, melainkan teman diskusi warga ketika menemukan berbagai macam kegiatan berpotensi tindak pidana. Keberadaan polisi RW itu dimaksudkan untuk adanya respon cepat atas keluhan atau aduan dari masyarakat. Baharkam Polri sebelumnya menyebut program polisi RW akan diterapkan secara nasional di berbagai daerah. Baharkam Polri Komjen Fadil Imron turut meluncurkan langsung program polisi RW untuk wilayah Jawa Barat. Fadil menjelaskan polisi RW akan ditempatkan di setiap wilayah dengan harapan dapat mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan aksinya, ia menyebutkan polisi RW akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Fadil mengatakan, melalui program polisi RW, diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, mencegah keterbentukan potensi kejahatan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni, di sisi lain menyoroti program polisi RW yang menurutnya baik karena mampu membuat kepolisian merespon lebih cepat aduan dari warga. Namun, ia mewanti-wanti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang tak sesuai koridor hukum dan HAM. Adapun Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, program polisi RW belum masuk agenda nasionalisasi. Ia menyebut polisi RW itu merupakan program internal Polri dan perlu diperbincangkan lagi ke depannya.